Innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Saungguna pasir orang-orang sema banyak harta. Umpali katiling mukthirun al muqilluna pada kesepaling banyak sepaling sekoni dari arah-arah kencerna. Yawmal qiyamah. Ya hari kiamat. Napa sekapina? Bada illa illa man a'ta Allah khairan. Angin orang a'ta siapa yang huda man Allah sallallahu khairan dak kebagusan. Fanafaha fihi yaminuhu. Fanafaha fihi yaminuhu wa fanafaha fihi yaminahu shimalu bin idzin wa ra'a amila fihi khairan. Fanafaha maka apa yang basra Allah? Apa yang arta sebanyak sir Allah fi dalam zaman yaminahu dak katanang kareman. Wa shimalu bin tanang kiri neman, wa bin idzin bin yadman wa ra'ahu bin ibn neman wa amila bin alakum fi dalam zaman ma nafa'u nika atau khairan dak bagus. Sekap pina orang sema banyak arta ni ketak dak kenjerna bagi. Sogoni kenjerna bagi nang kiamat. Kecuali orang sem arta bi Allah diunyak di kanan di kiri di budi pas ikal aku kebagusan ya apa di boleh tidak ke mekanisme saya ada setiap celaan dalam nas tak itu tidak katunya ni ketunya saya nyambi jauh tidak kajir Allah saya lupa tak elak kita pada yang hakim oleh semacam tunya saya bentuk hakim oleh semacam aku ketika dia tahu cuma macam lambat ketika aku dan kelaban sokin ini kebanyak tak depak penyenang senang bah. Innal malaikata wah jua kena jua teman jua ikut TV anu celing kok rakiban kekayaan kan lu kekayaan berempah kakek tanggung jawab apa berempah kalau lebih cek banyak sembelih mobil oh sepotas seumpah mana ya ini kak dapat tak dapat kepi dapat sebagainya. Innal malaikata sangkuna pasara banyak-banyak malaikat la tadu'apa nikah yang tenanya malaikat ajnihata hadak banyak-banyak lembengah engki malaikat li talibil ilmi kan di orang senyari ilmu ridhan karena ridha bima kalaban perang yang lupu senyari pasir kali sekit talibul ilmi yakni apa tawqiran wa ta'ziman saking angaku ngakina malaikat dak koreng senyari ilmu bang malaikat yang toh makhlukun nuraniyun makhluk sebuah secahaya yakni tak pada kagula wabajan man andik lembang di ajni hatin malaikat ni kan di lembang banyak tapi lembang ni kan ipa rakib malaikat yang tarik ikhlo sampai yang kelompok panjenengan ni kan nongkok dekah lembang malaikat nongkok itu wadu'u ta'zimin wa tawqirin ken amul jahat aslina pada cerita kan itu ten kula tako banyak cerita ten kula ni kan mada pakar itu tako karena terkadang pikiran nak kalau orang kak dito timbul nale karena ebrik cerita unik-unik saya kurang ajar. Jadi terkadang anak-anak itu lah tak sakit cerita perkara saya kurang ajar. Makanya kebal tak bagus macam-macam. Ya benda saya nak buka benda tak kok nikah kebetulan. Lah kuliahan nikah menter tak nambah na andi pikiran liar dak kau tak kau lawan panjenengan. Saya nakal, saya cuba benda orang lambat zaman nakik. Islam saya tak ada lambat wallahu alam nang zaman kak lima nak ngiding dak hadis kak dinto pas sandelah ngapi paku arapa torot bang malaikat lelo kak api pan ngocak dan nika langsung tak ning cek boleh apa pun nang tak ning cek ala kulihal tor kadang orang nika tak yadab sekali ya ajun Allah maka ala ketika itu pada pak nika tor kadang kan nambai dak ka beda otak orang nika liar otak orang ini kenakal alek-alek dapat boleh semacam tapi nambah liar jadi alhamdulillah tertak betul otak-otak agak tiga dinto mereka dinto cuba ini tapi pada terkadang menabi orang sana engkau nyoba lagi kau lagi anu kia sokoh alhamdulillah pas tak beda ini kesombahan sarang ajun Allah ki itu orang kau nggak umat Nabi Muhammad kalau kalau benih mangkin walaupun mangkana dak ke orang umum beda cerita ketika itu dak orang umum tak ning buka asli. Nah ki terkadang beda orang lakala oh tak liar ki canggih buruh mereka itu beda lakala kepribadi nah, tak senang dak ke ulama beda orang gak itu lakala niat min ngomir beda orang sini ketakabur menang berarti tak usah kita sekepin agak untuk waktu pada pas kau tuh mau nanti saya rasa bersama aja. Inna Allah
Sangguna innal malaikata sangguna besar banyak-banyak malaikat la tusafi rukabal hujjat panika yaktene asalami pasal kapi malaikat rukabal hujjat dan banyak-banyak orang sepak numpak banyak-banyak orang se haji wa ta'tanikul musyad ban anyam peluk pasal kapi ka disa malaikat al musyad ada banyak-banyak orang se ajalan sokoh kangkui haji yang peluk ka ditoh tak yon turisa kahalek kinayatun anil iltizam. Ini tak teman ion turi kepada kembalolo orang saya. Mana bisa pak numpak kikin esalam. Oh ilah kustakan ulama nikah hadis daif. Nikah hadis daif. Ulama ada buah bahwasannya haji ini kan lebih utama aja dan sokon apa? Pak numpak. Numpak. Untuk numpak apa dah? Berdasar ada buah kikin dan sokon. Al-ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran nikah yang paling lagi sesuai kalau berpaya dan lebih payah. Ini kita tiga indah dalam sekepin ulama perbedaan keadaan toh. Ini kita tiga indah. Saya nomor dua ada mungkin lebih utama pak numpak Rasulullah lah pak numpak. Yani ittiba'an bin Nabi. Ittiba'an bin Nabi ini ke andi nilai plus. Lambat kan ini Nabi dah ya kok lenorok dah ya. Walaupun kemudian rata-rata ulama kan ngajaki, oh Arab pemi kanjeng Nabi beda sebab beda elat sebab pengulangan kanjeng Nabi malah iyalah tidak sekepin orang nalekana ngelaksanaki orang kafir beda beba kanjeng Nabi perpana takbir takbir kanjeng Nabi mau zikir zikir kanjeng Nabi atau niat niat dan lain semacam malah kulihat karena seasal kanjeng Nabi haji itu 10,000 lebih 10,000 lebih ni kah kepingin haji dengan kanjeng Nabi dah berumur setengah kanjeng Nabi khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum. Ini biasa seperti perpitan ulama. Ini tafaul napa ittiba'an kali itu mempunyai bagian dari nilai. Innal malaikata la tafrahu bi dhahabis syita'i rahmatan lima yadkhulu ala fuqara al muslimina fihi minasy syiddah. Saungkuna pasera banyak-banyak malaikat la tafrahu panik yang tidak bunga malaikat bunga kan itu yani senang ridha bi dhahabis syita'i kalaban lastarena utaba elang ha musim celak rahmatan karena belas liman lima ikan di badan yadkhulu sema so engkima ala fuqara'il muslimin ingat sebanyak-banyak orang fakir orang muslim fi dalam kaidah syita minasyiddah dari karuwatan. Ini bicara nang Timur Tengah. Rasulullah ada pun nang Timur Tengah tentang apa nikah hadis naib. Tapi ini kan berbicara nang Timur Tengah. Musim celeb nikah sampai pecah bibir. Pop. Nabi Madinah gitu sampai bisa dapat dekah 11-12 derajat Celsius. Celeb. Kan awudhu ni panas betul nak lakukan ni kan dah ada engkau sudah pak ke Madinah abah kita siap terus awudhu ngah tengah malam bawa dah benda kulkas betul celup kipas epate ekapi mana tu lima sok ke dalam masjid Nabawi ni kipas ada gula banyak orang nang Timur Tengah kat di tempat Nabi musim celup ni kepada salju terkadang Saudi juga kepada salju tapi akadia nang akadia nang Yesham oh ni kan memperpan musim celup ni luar biasa jadi orang-orang fakir kat itu tak andi cukup ke angkui penghangat atau berbaju sih kok musim sit musim saif musim panas kan itu kita kan jadi tak nyamanan musim panas kan dan di Indonesia itu tidak ada musim syita, musim hujan dan musim kemarau kan tidak ada musim semi, tidak ada musim di koyitin apa? Koyitin kak dintoh rahmah ben karuwatan saya dapat orang fakir. Mana Nabi nang Indonesia mungkin musim penghujan kak dia toh nang sebagian titik ni kan lebih dahsyat kan di orang fakir kena tuang terkadang banjir tadi tempat kangkui matengki Roma benda semacam lah nang sebagian tempat mungkin musim panas saya lebih ruwet lebih dahsyat. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathilu aw suratun
Al-Fatihah wa surat Yasin.